Ini spot mancing yang baru. Ada yang sambil main main ayunan. Ini spot mancing kami yang baru, guys. Belum mancing karena masih menikmati. Ada perahunya juga, guys. Asas, awas. Jalan-jalan, guys. Tuh, ada bangau. Tuh, bangau. Burung murai, kan? Banyak burung murainya. Guys, kita sudah sampai di lokasi akhirnya setelah berputar-putar. Apa, di tengah kebun sawit kita. Ayo kita mancing, mancing di sana. Ayo ikut. Ayo. Ya. Wow, tempatnya keren. Semoga kita dapat ikan ya. Lihat, teduh banget di sini, tidak panas, enak, sejuk. Ada kapal, Mek. Iya, ada kapal. Kamu mau naik kapal enggak sama papa? Mau? Iya. Anda juga. Anda. Mau enggak? Iya. Mau. Sama papa. Iya. Ayo. Kita lagi. Pergi, Nek. Ini, guys. Areal mancing yang baru. Tuh, ada tempat bermainnya. Tuh, bagus kan? Tuh, ada tempat bermain. Awas kak, jangan begitu kak. Bambunya jangan begitu. Yeah. Anak-anak suka di sini. Hai. Mamanya juga senang main ayunan di hutan. Ini bagus kan, guys, tempatnya, guys. Wih. Ini tempatnya di sawit-sawit. Keren. Banyak di sawit-sawit ada nangka. Woi, nangkanya.
Itu bunyi burung apa, guys? Sama pohon, guys. Ini spot mancingnya. Dengar kan bunyi burungnya? Tuh, bunyinya di sana. Bunyi burung murai. Bunyi burung murai, guys. Oh iya, teman-teman, jangan naik perahu itu, kita lewat hidung peteknya. Hidung petek. Kita injak hidung peteknya. Kita jalan ke perutnya yang gendut itu. Oke, teman-teman. Hari ini tidak jadi mancing. Kita ketemu tempat yang indah. Tempat yang indah. Perahu. Tempat yang indah. Nanti lain kali baru ke sini untuk mancing, ya. Oke, guys. Dadah. Lihat itu. Oke, teman-teman. Dadah. Ada yang naik perahu. Itu si kembar Gege Twins. Ayo, kalian lagi apa? Keren kan tempatnya? Ini pohon sawit. Suka sih sama tempatnya, bersih. Astaga, Naga. Ganti, anda boleh kelahi. Kakak dulu yang dayung. Halo Bapak Ling. Bapak Ling mau kemana? Seolah-olah bilangnya. Oke, kita mau lihat ya. Ini pohon cempedak. Nah, ini pohon cempedak. Isinya seperti nangka, tapi lebih lembut. Cempedak. Ayo kita lagi, masuk lagi. Ini Bapak mancing. Bapak mancing. Nah, kita lihat pohon ulin. Ini ulin ya, Pak ya? Nah, ini kayu pohon ulin. Ulin. Nah, kayu ini kuatnya seperti besi. Dia kuatnya seperti besi. Kalau orang Kalimantan biasa pakai untuk bangun rumah. Kuat betul dia. Anti rayap. Itu ulin. Lihat pohonnya. Saya juga baru tahu sih.
guling. Kalau sawit sudah tahu ya. Zona bebas tanpa masker. Hiruplah udara segar sepuasmu. Hembuskan lelahmu. Semoga sehat selalu. Terima kasih udara segar. Ini motor kasar. Stimulus motor kasar. Ada rumah pohonnya juga loh. Kalian mau kemana guys? Betul-betul tempat wisata di tengah hutan. Ada tempat wisata di tengah hutan. Boleh. Di sini tidak panas. Itu apa bunyi-bunyi? Masih mencoba mancing ikan lagi. Tempatnya enak banget untuk keluarga. Karena siang mungkin ya. Wah, keren guys, dapat kampus. Wah, setelah kita akhirnya piknik yang menghasilkan. Eh, itu airnya di situ sayang. Sedikit guys. Dilepas dulu kailnya. Babon. Itu babon tidak. Baru kita ngomong kan ada ikan ya, tiba-tiba langsung keluar si gabusnya. Dari mamaknya. Yeay. Bantu dulu. Halo guys, kita dapat ikan akhirnya. Ikannya mandi. Iya. Mandi gede. Oke, dapat ikan pertama kita.